warga Desa Lasem, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, digemparkan oleh aksi seorang pria pada Sabtu pagi, 3 Agustus 2024. Pria tersebut diteriaki maling saat masuk rumah seorang wanita setempat. Pria bernama Ener, 44 tahun, dari Karangbinangun, Lamongan, ternyata memiliki hubungan spesial dengan wanita berinisial SC, 36 tahun, dari desa tersebut. Hubungan asmara mereka, yang berlanjut di luar pernikahan masing-masing, membawa Ener ke rumah SC di Gresik. Saat SC sedang memandikan anaknya, orang tua SC melihat Ener tidur hanya berbalut sarung dan curiga. Mereka pun berteriak bahwa ada maling di rumah, mengundang perhatian warga sekitar. Warga segera bereaksi, mengamankan NR dan menyeretnya keluar rumah SC. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat NR diikat di tiang rumah, celananya dilepas, dan ia terlihat setengah telanjang menahan malu. Beruntung, petugas Polsek Sidayu datang dan melerai aksi warga, lalu membawa NR ke Mapolsek. Kanit Polsek Sidayu, Aibtu Zainuri, menjelaskan bahwa keduanya sedang dalam proses pisah ranjang dengan pasangan masing-masing dan kasus ini diselesaikan secara damai. Kedua pihak sudah membuat surat pernyataan damai dan tidak melanjutkan ke jalur hukum, ujarnya. Mediasi dilakukan di Polsek Sidayu dengan didampingi oleh pemerintah Desa Lasem. Sudah sepakat untuk berdamai, tutupnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.